kemana-mana jualan harus bawa anak ya. Jualan apa ini? Ikan. Iya. Berapaan? 10.000 satu kresek. Itu apa? 10 per kresek. Itu berapa? Nah, ini yang 10. Oh, itu yang 10. Ini yang 40. Berapa? 40. Oh, 40. Oh. Iya ya. Oh, 10.000 pembong. 40.000. Iya, berapa? Sudah ditimbang enggak itu belum? Sudah. Oh, sudah ditimbang. Jangan berikan nih, Bang. Oh. Ibu tinggal di mana? Sungai Keledang. Sungai Keledang. Iya. Oh, naik ke sini naik apa? Oh, jalan kaki. Ya. Jauhnya, Bu? Ya, keliling-keliling. Oh, keliling-keliling ya. Ya. Tiap hari kah di sini? Kadang. Oh, kadang? Tiap hari Sabtu aja. Oh, tiap hari Sabtu ada di sini? Iya. Kalau hari lain di mana? Tidak, kita bisa di RPT, bisa di Juanda. Tapi jalan kaki? Iya, bisa di Mekacak. Iya ya. Bisa di Lok Bakong. Keliling ya, ini anaknya kah? Iya, 4 anak. Oh, 4 anaknya. Ya. Laki di mana, Bu? Ada di Banjar sana. Oh, di Banjar. Setruk. Oh, Setruk. Iya. Ya Allah. Udah lama enggak ke Banjar lagi? Lama. Berapa tahun? Ya. Hampir 4 tahun. Oh, hampir 4 tahun. Iya. Ya. Aku di Jalan Anggur sana. Oh, pernah ya aku anggur jalan ikan. Oh, pernah kah? Iya. Melewati tolong-tolong kebun Jawa itu loh. Iya ya. Nah. Anggur. Ini anak yang keberapa, Bu? Terakhir. Oh, anak terakhir. Namanya siapa, Dek? Yang satunya kelas 2 SD. Di mana itu? Ada di seberang. Di seberang? Ya. Oh. Jadi lolos dah. Jadi kemana-mana bawa anak ya? Ya satu. Yang dua itu sekolah. Ini belum sekolah kah? Belum. Masih 7 sekolah. Ibu kemana-mana pakai tongkat ya? Ya kalau ada lupa. Oh, ibu ndak bisa melihat kah? Iya. Oh iya. Lupa harus dicelupuk. Iya kah? Tidak bisa melihat. Berarti kemana-mana jualan harus bawa anak ya? Ya. Katanya lolos SD ya. Iya ya. Cari-cari kerjaan ada belum ada. Jadi nanti kalau anak ibu sudah sekolah yang bawa pergi jalan jualan gimana, Bu? Iya, nunggu ya istirahat. Nunggu pulang dari sekolah ya? Iya. Satunya laki-laki kelas lolos dari kelas 6. Oh, sudah lulus kelas 6? Iya. Nggak nyambung lagi ke SMP? Nggak ada uang. Oh, nggak ada uang? Ya, mau kerja deh dia. Oh, sudah mau kerja? Iya. Oh. Bantu orang di bengkel. Oh, iya kan? Iya. Bahan buat dia. Bantu orang di bengkel kan mau bantu-bantu. Oh, iya kan? Laki-laki, umur 16 tahun juga. Berapa tahun sudah? 16. Oh, 16 tahun. Iya. Berarti udah lama dia tamat SD-nya ya? Berapa tahun? 3 tahun. Oh iya.
belum ada. Iya ya. Jadi ini tadi aku lewat kebetulan di Jalan Tengkawang. Ini Jalan Tengkawang, ini PLN. Ketemu ibu penjual ikan kering dan rupanya di sini hanya setiap hari Sabtu aja. Jadi kalau hari-hari lain dia tuh jualan di tempat lain. Dan ternyata beliau ini, maaf, tidak bisa melihat. Jadi kalau ada teman yang lihat di jalan atau dimanapun, silahkan beli dagangan beliau, yaitu jualan ikan kering seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu beliau di Jalan Tengkawang sini duduk bersama anaknya menunggu pembeli. Tiap hari lah habis jualannya, Bu. Belum tentu. Oh, belum tentu. Ya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang habis. Oh, kadang enggak, kadang habis ya. Kemarin hujan. Ada payo gembongnya aja dan mayur. Oh, kemarin hujan jadi ya, ikannya. Ada 5 ekor ikannya. Jadi laku 5 ekor kemarin ya. Iya, gembongnya. Oh. Sudah air sampai ngarannya gua akan punya orang aja. Jadi kalau sore jam berapa pulangnya? Dekat maghrib. Oh, kalau sudah mau maghrib pulang sudah. Iya. Malam-malam kan jalan-jalan udah berani. Jadi jalan kaki juga pulang? Iya, kalau ada orang tiga ikut. Kalau tetangga yang kita sering kenal. Oh, kadang ada yang kenal ya, ambil ya? Iya, iya. Ya, lewat kerja kan pulang. Anak kita di mampir dia. Iya ya. Kalau udah ada jalan itu tuh apa? Tetap iya hari. Ya. Mudah-mudahan lancar terus jualannya, Bu. Ini mau pulang kerja, Kak. Nah, aku tidak kerja, Bu. Cuman jalan-jalan aja keliling. Iya, iya. Kebetulan aku lihat ibu duduk-duduk di sini sama anak. Jadi aku singgah di sini. Kukira tadi jualan apa. Ini ada rezeki sedikit, Bu. Ini ada rezeki dari sahabat kita peduli. Mudah-mudahan nanti bisa dibelikan buat apa kah nanti, Bu ya. Terima kasih banyak ya, Om ya. Iya. Dan sehat ya, Om. Amin. Iya. Oke, Bu, laris jalannya ya. Ya, Ade sehat juga deh ya. Ya, jalan dulu ya. Ya, Assalamualaikum.